Lu lagi ngapain? Mana mau nyari Ega ya? Ega, emak kangen Ega. Nek. Ini handphone emak gak nyala nih. Handphone ibu gak nyala. Ibu lagi ngapain? Habis dari mana, Bu? Ibu dari kontrakan anak ibu. Sampai situ kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan akhirnya dia disuruh hubungin teman kerja anaknya, tapi handphonenya itu lowbat. Halo. Halo. Benar dengan Mbak Cici? Ini siapa? Ini saya dari Ojol, Mbak. Kebetulan saya tadi ketemu sama ibu. Ibu di pinggir jalan ini. Terus dia bilang dari kontrakannya anaknya yang namanya Mbak Ega. Tapi di kontrakan lamanya, kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan dia kerja sama Mbak Cici sekarang. Kalau boleh tahu kontrakannya sekarang di mana ya, Mbak? Aduh, saya kurang tahu kalau sekarang. Soalnya kan saya udah pindah kerja. Nah, dia juga udah pindah. Kalau nggak salah tuh dia ngontraknya deket-deket sama kontrakan lama deh. Kalau nggak salah di Jalan Tipar. Nah, nanti abang cari aja di sana. Siapa tahu ada yang kenal. Jalan Tipar yang deket sering-sering itu, Mbak? Iya. Coba nanti abang cari aja deh daerah-daerah sana. Kemarin sih bilangnya sih mau pindahnya deket-deket sana juga. Oh, ya udah deh, Mbak. Kalau begitu saya coba cari dulu ke sana, Mbak. Makasih ya, Mbak, untuk infonya, Mbak. Iya, sama-sama. Gimana? Ada Eganya? Eganya ada, Bu. Alhamdulillah. Dan saya tanya, ibu sendirian? Iya, kata dia. Yaudah, Bu. Ayo saya antar. Cerita-cerita seneng mau ketemu anaknya, kok malah sedih sih? Abangnya sampai mikir kenapa-kenapa tuh. Di sini kayaknya nih, Nek. Iya, ya. Sini nih, Nek. Alamatnya, Nek. Yang tadi dibilang sama Cici. Ini si Ega. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu juga sama Ega nih. Emak udah kangen banget. Ah, iya, Pak. Cari siapa, Nek? Ini, Pak. Saya tadi nganterin si Nenek. Lagi di jalanan. Sedih banget mukanya lagi nyari-nyari alamat, Pak. Nah, kebetulan tadi saya dapat alamat dari temannya. Alamatnya di sini, Pak. Dan namanya siapa ya? Namanya Ega. Maaf, Ibu, ada fotonya nggak? Nah, ini an saya, Ega namanya. Ayo, Bu, saya antar ke tempat Ega. Oh. Ayo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini, Bu, tempat Ega, Bu. Kok dibawa ke sini, Pak? Ini kan kuburan. Bu, kalau saya lihat dari foto yang Ibu kasih, ini benar Ega anak Ibu. Jadi, Ega kami temukan sudah meninggal di kamar kontrakannya, Bu.
tempatnya membusuk di kamar kontrakannya, Bu. Bau nggak sih? Iya, udah berapa hari ini loh, Bu, baunya. Tapi kayak dari sini, Bu. Dengarnya si Ega tuh nggak keluar-keluar, aneh kan? Yuk, kecil aja, yuk. Ega! 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 Aduh, si Ega kemana sih? Ega! 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 Aduh, Bu. Aduh, gimana ya? Apa kita lapor PRT aja ya, Bu, ya? Iya, takutnya ada apa-apa sama Ega. Iya, benar. Ayo, Bu. Ayo, ayo, ayo. Tuh, PRT. Pak RT. Di kamarnya Ega tuh. Bangunnya nyengat banget. Saya curiga deh, Pak RT. Takutnya ada apa-apa sama Ega. Iya, Pak RT. Dari kemarin Ega tuh gak keluar-keluar. Baunya nyengat banget, Pak RT. Iya sih, beberapa hari ini saya gak ngeliat si Ega. Coba saya ketok ya. Ayo, Pak RT, cepat. Ega! Ega! Duh, Ega! 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 Si Ega nih. Ega, kuatin Ega. Tuh kan, Pak RT. Ega. Gak dibukain kan, Pak RT? Iya nih, Bu. Kayaknya ada sesuatu. Kita panggil warga lain aja untuk menobrak ini. Iya benar tuh, Pak RT. Ayo, Pak RT, berani. Ayo, Pak. Seorang ibu di mana dia pengen nemuin anaknya karena ingin beritahu seorang ayahnya sudah nggak ada. Jatuhnya kayak orang jatuh ya ketiban tangga gitu dua kali. Udah sedih, makin sedih lagi. Dan dia melihat di mana anaknya yang diharapkan bisa ketemu, malah ketemunya di pemakaman. Saya sudah mencoba menghubungi temannya Ega untuk menghubungi keluarga ibu, tapi tidak temukan. Aduh, ini semua telepon yang saya telepon yang aktif nomornya. Jadi kami sama warga sepakat untuk menguburin Ega di makam wakaf ini, Bu. Ega, masa Ega ninggalin emak? Ega. Masya Allah, Allah Akbar, ya Allah. Allah ya Allah. Bapak baru meninggal 7 hari. Masa sekarang Ega ninggalin emak? Allah Akbar, ya Allah. Ya Allah, Ega. Sekarang emak sama siapa, Ega? Emak sendiri, Ega.